kami tidak ingin semua secara liar melakukan long march. Ratusan masyarakat dan mahasiswa di kota Jayapura melakukan aksi demo menolak daerah otonomi baru di Papua. Demo ini juga secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Ratusan masa ini dikawal ketat aparat gabungan TNI Polri dan tidak diizinkan untuk melakukan long march ke kantor DPR Papua. Masa yang tertahan di lingkaran Abepura ini diberikan tempat untuk melakukan orasi dan selanjutnya dipulangkan. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustaf R. Urbinas mengatakan, sebagian pendemo yang ada di Wayana telah dibubarkan paksa karena memaksakan diri untuk melakukan long march ke arah DPR Papua. Untuk di Perumnas, kami melakukan pembubaran dan semuanya terfokus di jalan keluar buper ya, Expo, untuk menjadi satu konsentrasi dalam menyampaikan aspirasi. Artinya kami tidak ingin semua secara liar melakukan long march. Kalau memang berhenti untuk menyampaikan aspirasi, silakan saja. Tapi untuk long march itu tidak ada jaminannya. Apakah akan berjalan tertib atau tidak, sebagaimana yang saya sampaikan. Karena kenapa penanggung jawab dengan korlapnya juga tidak berani tanggung jawab. TNI Papua dipaksa gabung ke Indonesia. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakhiri turun langsung ke lapangan guna memastikan demo berjalan aman dan lancar. Usai membacakan aspirasi, ratusan pendemo langsung membubarkan diri dengan tertib. Tim Liputan Noken Live melaporkan.